yaitu Dr. Evo Susanti dan juga Kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Di kita hitung sama-sama. Satu, dua, tiga. Bapak Ibu. Lima integrasi layanan primer ini kan bagaimana kita mengintegrasikan layanannya sesuai dengan siklus hidup. Jadi penemuan kasus itu di awal itu memang melalui posyandu ya, yang memang merupakan paling depan. Dan di puskesmas ini kita membagi layanan itu menjadi klaster-klaster. Di mana di klaster ini kita harapkan, jadi ketika misalnya seseorang yang datang dia terkena penyakit, dia akan diperiksa beberapa penyakit sesuai dengan range umurnya. Jadi kan pada umur misalnya dewasa, apa saja sih pemeriksaan yang harus dilakukan, kemudian faktor risiko apa yang menyebabkan dia kemungkinan menderita penyakit itu semua langsung diperiksa. Jadi sekaligus dalam satu tempat, jadi pasien nggak kemana-mana, cepat aksesnya lebih jauh. Ya, harapan kita ya setelah launching ini juga sekarang tentu kita pelayanan kepada masyarakat kita semakin baik. Semua terpusat di sini, ada 5 klaster ya, klaster anak-anak ya, kemudian untuk dewasa, kemudian untuk penyakit menular ya, dan yang lain. Jadi sehingga di sini semua sudah lengkap, baik dokter maupun tenaga medis yang lain ya. Dan insya Allah kita berharap masyarakat semakin senang, dan kita berharap bukan berarti kita banyak sakit, tapi semakin sehat ya. Namun demikian, manakala terjadi sakit, dekat ya untuk berobat. Semuanya sudah tersedia di sini, ya.